Selamat datang di Petani Jaya Channel, sebuah channel yang membahas dunia pertanian mulai dari perkebunan, peternakan, dan hobi. Jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Petani Jaya Channel. Kali ini saya akan update pohon anggur yang pada tanggal 20 Februari lalu saya ambil dari lahan karena sekarat, karena sudah hampir mati. Kemudian saya masukkan ke dalam planter bag panjang seperti ini dengan media tanam kokopet murni, ya, khusus kokopet saja. Ya, kemudian saya kasih nutrisi AB mix dengan pekatan sekitar 800 sampai 1000 ppm. Tentunya saya kocor setiap terlihat kering. Ya, jadi saya tidak kocor setiap hari. Saya hanya kocor ketika dia terlihat kering. Biasanya terhitung 3 hari sampai 5 hari sekali. Ya. Hanya menggunakan kokopet sebagai media tanamnya, kemudian nutrisinya menggunakan AB mix. Sebenarnya di sini banyak sekali muncul tunas-tunas, tapi sudah saya potes agar konsentrasi ke pemanjangan batang sekunder. Nah, ini adalah batang sekundernya, saya lilitkan ke sebuah kawat. Ini adalah pertumbuhan anggurnya, bisa dilihat cukup vigor. Alhamdulillah, dari tadinya sekarat tidak ada daunnya, sudah kering hanya satu daun. Kemudian saya putuskan semuanya, saya pruning habis. Alhamdulillah sekarang cukup vigor untuk ukuran yang saya tanam ini. Itu artinya dengan metode menggunakan kokopit dan AB mix saja sudah membuat pohonnya cukup berhasil diselamatkan. Ini dia, mungkin jenisnya bela, ya, Isabella, ya, karena dari daunnya, kemudian dari bawah daunnya terlihat, tapi tidak apa-apa. Karena saya tidak tahu ini jenisnya apa, saya hanya menyelamatkan pohon anggur karena sedang tertarik dengan budidaya anggur. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.